nomor kalian MRS 200321/312. Actually soalan saya sangat straightforward. I don't know whether relevant ke tidak untuk MRS. Because bagi saya MRS to me is something new lah. Saya tahu MSCB in the early 90s when I first composed my first English song in the early 90s. And eventually I stopped from there after 2 decades and continue back to become a YouTuber. So my question is, since MRS is in the future now for Sabah, is it limited? Kita punya, because as I know music, right, Sabah is meant to protect the rights of Sabah music, right? Is it limited to ethnic song, or can it be extended to English song? Or if I'm good at Terengganu slang, but I compose a Terengganu song, can it be licensed by MRS? Can we get royalty for MRS? That's one. Okay, and the other question is I want to ask, because I'm also the director and producer for movie motion film. I'm going to produce a film with GI, all that, and I'm also a composer, lyricist, and a singer for Sharikat commercial. And I compose a lot of commercial songs for big companies. And you can see some YouTube and crap, some of them that I perform. And they will ask me to perform on stage of them. But that is before they know MRS. That I did not inform them that they may ask me to perform on stage of them. But what I want to know is, now the second question is, if I'm going to compose a song on the movie that I'm going to create, how MRS will evolve on that movie for the particular song that I'm going to compose? Macam MRS will evolve? You know my question? So there are the two questions. Thank you. Ya, soalan yang bagus daripada Tuan Michel, kan? Michel. Oke. Soalan yang pertama dia tanya, kenapa MRS ini dia hanya cover lagu-lagu etnik kaum saja? Bolehkah dia cover lagu Inggris, lagu Melayu dan sebagainya? Itu kan? Dulu semasa MRS ini memohon sebagai CMO daripada Mindpo di KL, Mindpo kasih berbagai-bagai syarat. Memang asalnya dulu kami mau apply untuk cover semua, asalkan ahli dia duduk di Sabah, lagu Kadazan kan, Sunda Inggris kan, Belai kamu dia ikut badan-badan dia dan dia karya-karya. Memang itu asalnya dulu. But Maiko tidak bagi begitu. Dia cakap Melayu, English, Mandarin dan sebagainya itu sudah pun di cover oleh CMO lain, yaitu NSCB, PBM dan RPM. Sementara, sorry ya, ini agak complicated kan? Agak complicated ini. Sementara di NSCB pula, dia ada lagi panggil lagi. Dia hanya cover untuk composer, lyricist, publisher. PBM pula dia cover syarikat rakaman. RPM pula dia cover singers dan juga musician. Jadi diorang bagi-bagi kategori. Tetapi apa yang berlaku ialah MRS berjaya lulus, dia cover semua kategori, composer, lyricist, publisher, keterakaman, singers, musician, video, semua dia cover. But dia hanya kasih untuk lagu-lagu etnik Sabah saja. Detailnya ialah, first, lagu itu lirik sepenuhnya dalam bahasa etnik Sabah. Kedua, lirik lagu itu bercampur Melayu dengan etnik.
titik-titik di Sabah dan juga Labuan. Ketiga, sebutan atau dialek untuk lagu itu ialah ala Sabahan. Maksudnya, apabila lirik kamu itu melek, satu biji wadik yang ada sebutan Sumandang ataupun Sirin ataupun Palan-Palan ataupun Naramaiti ataupun Bang atau Hoi, macam-macam. Terus boleh ditafsirkan, boleh didaftarkan di MRS. Soalan kedua tadi, apakah kalau MRS, lagu oleh MRS itu masuk ke dalam film, right? Ya, itu juga akan di pihak produksi itu kena memohon melalui dua. Satu, dia akan memohon oleh publisher lagu tersebut, dan satu, dia akan memohon dengan pihak MRS. Sebab dua ini ada dua lisensi yang berbeza. Oke, okay? Dia akan apply juga. Satu kepada publisher untuk artis itu, dan juga satu kepada MRS. Because komposer lagu itu ahli MRS, publisher lagu itu juga mungkin juga ahli ahli MRS. Oke, okay? Atau mau tambah? My third question is, you mentioned tadi regarding you're going to connect YouTube. How are you going to collaborate with YouTube? Because YouTube, as far as I'm a YouTuber, and one of my songs is published there, where I'm a singer, I'm a lyricist, I'm a composer. And to my understanding of YouTube, also the silab is you have to have 1,000 subscribers and 10,000 viewers in order for YouTube to pay you, something to pay you. And how does MRS going to collaborate with YouTube on this? Thank you. Good question. Okay, Kota Mumbai, sebelum saya serahkan kepada pegawai bahagian New Media untuk menjawab soalan ini, saya mau beritahu satu. Setakat ini, pihak MRS belum lagi masuk menerokai bagian digital ataupun on-demand streaming. Kita akan masuk itu setelah offline ini settle dulu. Kita wajar dulu nih, ini orang-orang yang live sekarang ini, sementara baru kita masuk. Untuk menjawab soalan yang tadi Pak Michelle itu, boleh dijawab oleh pegawai bagian media. Ayo, oke. Okay. Saya ingin berkongsi sedikit lah berkenaan dengan soalan keluarga diri. Okey, kebanyakan kita di sini memang ada channel YouTube. So itu kita faham. So itu adalah platform yang paling famous lah, yang senang kita capai, senang kita upload apa semua. Tapi ada yang beberapa perkara yang harus kita faham sebagai pengguna. Okey, bila kita di YouTube itu, of course orang sekarang berarti untuk subscriber and view, dan kita dibayar melalui berapa gram video kita tonton, right? Tapi ada satu yang kita tidak tahu adalah yang kita panggil sebagai master right royalty. Itu tidak dibayar, YouTube tidak bayar kita direct. Dan master right royalty ini hanya dikolek oleh recording company and publisher saja. Orang yang punya rights. Secara individu kita tidak dapat tu. So apa yang kita terima daripada YouTube, daripada Google AdSense dan segala itu adalah based on kita punya view and subscriber. Itu kita bayar. Tetapi konten di dalam itu, contoh misalnya kita ada lagu dipakai di dalam itu, YouTube tidak bayar direct sama kita. Apa yang YouTube bayar adalah video yang kita upload itu saja. So apa yang dikolek daripada, apa yang dikutip daripada master royalty dari atau master recording dari itu hanya recording company saja yang berhak terima dan berhak kutip. Begitu. Dan macam Tuan Asmin cakap tadi, memang kita berperingkat dari fasa ke fasa untuk sampai ke arah digitalize semua. Maksudnya dari Spotify kita akan boleh, daripada YouTube sendiri kita boleh. Sebab YouTube ni kita kira sebagai third party platform, dia bukan kita upload kita akan dapat direct daripada seperti Spotify, tidak. Dia kita guna platform yang ketiga untuk dapatkan kita punya royalty atau bayaran. So kena beringat, bukan semua royalty kita dapat daripada YouTube itu direct sama kita. Ada certain party yang collect juga. Harap dapat menjawab, bro. Terima kasih.